Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan tani. Di saat tanaman padi Inpari 32 menjelang panen, akan saya lakukan penyemprotan yang terakhir ya. Di saat usia 80 hari setelah tanam. Di sini saya akan terfokus pada percepatan pengisian bulir padi agar bisa lebih maksimal lagi dalam pengisiannya, agar bisa mentok sampai pangkal, supaya mendapat bobot timbang dengan hasil yang maksimal. Di penyemprotan terakhir kali ini, saya akan tetap memberikan nutrisi untuk menjaga daun bendera agar tetap hijau-hijau, agar proses pengangkutan nutrisi atau proses pengisian bulir bisa berjalan lebih maksimal lagi. Oke sobat tani, marilah kita meracik amunisi yang terakhir untuk percepatan pengisian bulir padi agar hasil bobot timbang bisa maksimal. Ya sobat tani, untuk penyemprotan tanaman padi Inpari 32 di saat menjelang panen ya, ini penyemprotan terakhir. Di sini akan saya maksimalkan yaitu untuk pengisian bobot bulir padi supaya mentok sampai pangkal, untuk memperoleh hasil bobot timbang panen yang maksimal. Untuk yang pertama yaitu nutrisi, saya memakai pupuk MKP ya, pupuk monokalium fosfat. Sini saya kasih 2 sendok karena cuaca sangat panas ya, sangat terik. Saya kasih yang encer-encer aja ini, 2 sendok makan. Dilanjut lagi dengan pemberian obat jamur yaitu Nativu untuk menjaga hijau daun supaya proses pengisian bulir bisa berjalan lebih maksimal. Saya kasih 2 sendok makan. Dilanjut lagi dengan pemberian pupuk neokristalon boron ya. Seperti biasa, saya kasih 1/2 sendok makan, 1/2 sendok teh, 1 sendok teh atau 1/2 sendok makan ya. Karena apa itu butuh proses yang cepat. Di sini saya sertakan GA3 ya, 3 tetes saja, karena memang jangan banyak-banyak kalian pada 32 karena rawan roboh ya. Saya kasih 3 tetes. Ya sobat tani, inilah amunisi terakhir untuk penyemprotan padi Inpari 32 untuk menghasilkan percepatan pengisian bulir supaya menghasilkan bobot timbang yang maksimal. Oke, mari kita lanjut ke penyemprotan padi Inpari 32 menjelang panen. Ya, oke, semangat pagi rekan tani. Di penyemprotan terakhir, di saat tanaman padi Inpari 32 menjelang panen ya, di sini amunisi yang saya gunakan yaitu yang pertama pupuk monokalium fosfat.
Tujuan dari pemberian pupuk monokalem fosfat yaitu untuk mempercepat pengisian bulir ya, agar semakin padat, semakin cepat, agar bisa mentok sampai pangkal. Lanjut lagi dengan pemberian fungisida nativo. Di sini saya menjaga daun-daun bendera agar tetap hijau royo-royo, agar dalam proses pengisian bulir bisa berjalan lebih maksimal lagi. Selanjutnya saya tambahkan lagi dengan pupuk neoklestaron boron, yaitu untuk mempercepat atau sebagai jasa angkut dari nutrisi-nutrisi agar bisa terserap dengan cepat dan lebih fokus lagi ke pengisian bulir padi. Dilanjut lagi dengan pemberian GA3, saya kasih 3 tetes ya, jangan banyak-banyak karena takut roboh. GA3 di sini berfungsi untuk menarik sisa-sisa cadangan nutrisi yang ada di jaringan tanaman agar lebih cepat terserap dan lebih terfokus ke pengisian bulir padi, agar dalam timbang panen nanti bisa menghasilkan bobot yang maksimal ya sobat tani ya. Oke sobat tani, inilah penyampaian perawatan padi Inpari 32 dari awal sampai menjelang panen ini sudah saya sampaikan semua, tidak maksud menggurui atau apa. Kalau ada masukan silahkan komen di kolom komentar ya, untuk kemajuan kita bersama. Mari kita rambu bareng-bareng agar perawatan padi bisa hemat dan menghasilkan hasil panen yang maksimal. Oke, cukup sekian dulu. Salam tani, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.